akan membuat sepatu bayi dari flanel. Bagaimana caranya? Ayo kita simak. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, kita mulai ya. Pertama, siapkan dulu kain flanel yang sudah digunting sesuai pola seperti ini. Masing-masing sepatu 2 lapis ya. Untuk ukuran polanya seperti ini. Tinggi untuk bagian depannya 10,5 cm dan bagian sampingnya 6,5 cm. Cara menggunting polanya seperti ini ya. Pola alasnya, panjang alas 13,5 cm, lebar depan 6,5 cm dan lebar belakang 4,5 cm. Nah, kemudian bagian pengaitnya. Panjangnya 12 cm dan lebarnya 3 cm. Setelah semua polanya sudah digunting, kita ambil pola bagian atasnya seperti ini. Kita jahit dari sini sampai ke sini. Di sini saya menggunakan jahit tangan ya. Kalian boleh menggunakan mesin jahit. Selesai jahit, balik seperti ini. Pastikan semua ujungnya terbalik ya. Kemudian jahit bagian belakang sepatunya, caranya seperti ini. Di sini saya menggunakan tusuk balik atau tusuk tilam jejak ya. Dilihat dari atas seperti jahitan mesin, bagian bawahnya seperti jahitan rangkap. Caranya seperti ini. Jahit seperti ini sampai ke ujung satunya. Nah, kemudian balik kembali. Sudah seperti ini, kita tinggal memasang alasnya. Pastikan posisinya tepat. Bagian jahitan di bagian belakang harus pas di pertengahan tumit. Di bagian ini kita juga menggunakan tusuk balik ya.
Atau kalau kalian mau, bisa dijahit. Nah, kemudian bagian pengaitnya. Tumpuk kedua kainnya, kemudian jahit seperti ini. Jangan dijahit seluruhnya, sisakan sedikit untuk membalik ya. Cara membaliknya seperti ini. Pastikan terbalik dengan sempurna. Kemudian jahit lubangnya. Caranya seperti ini. Lipat ke dalam bagian pinggirnya, kemudian jahit. Kita pasang bagian pengaitnya di bagian sini ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu sepatu yang sebelahnya. Pasang pengaitnya di kedua sepatu. Saya menggunakan kancing kemeja dan kancing kebaya ya. Sisi luarnya dipasang kancing kemeja dan sisi dalamnya dipasangi kancing kebaya. Sekalian dijahit keduanya. Setelah itu kita jahit pasangan kancing kebayanya di sepatu seperti ini. Jahit bagian ujung satunya seperti ini. Gunakan tusuk balik ya, supaya terlihat seperti hasil mesin. Jahit sampai setengah lingkaran. Sama untuk sepatu yang sebelahnya ya. Nah, sepatunya sudah jadi nih teman-teman. Kalau kalian mau, di sini bisa diberi nama ya. Sebelum keluar
yang belum subscribe, subscribe dulu ya.